Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat sore ya. Nah, sore ini saya mau mancing lagi, masih di tempat sama, targetnya pun masih sama, ikan gabus. Cuman kali ini saya mau coba, sekalian coba ya, umpan Digi Frog. Nah seperti ini teman-teman, ini yang baru saya buat tadi, tutorialnya juga ada. Nanti saya tampilkan juga ya, masih proses pengeditan. Ini panjangnya 2 cm ya. Oke teman-teman, nanti kalau ada tempatnya yang bagus, yang strategis untuk mainkan Digi, kita mainkan Digi ya. Sekarang kita mau coba pakai soft frog dulu, karena tempatnya juga banyak rumput, ini agak susah. Kadang sering sangkut-sangkut ya, kalau pakai ini actionnya kadang nggak main. Jadi kita pakai soft frog dulu. Akhirnya naik juga nih teman-teman ya. Ukurannya juga alhamdulillah lumayan. Aduh. Lumayan nih. Sudah telak ini pakai soft frog Arjuna ya. Arjuna lur yang warna hijau. Karena yang orange sudah nyajen. Itu ponakan saya. Alhamdulillah. Berapa kali uncalan tadi langsung samber. Pertama nyamber nggak kena. Ulang lagi sambarannya, langsung mantap. Oke, kita lanjut lagi ya. Ukuran ya Allah, ukuran segini aja sudah bikin kaget, benar-benar kaget loh. Sambaran pas di depan joran situ teman-teman. Aduh, tapi alhamdulillah bisa naik ya. Ukurannya kita ambil aja lah ini. Oke, Digi Frog ya sudah amis alhamdulillah. Kita lanjut lagi. Alhamdulillah. Mana mas? Eh? Kokonot aku mau. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita strike juga ini pak. Ukurannya sudah lumayan lah. Mantap ini ya. Digi Frog. Sampai telak ini. Telak ya. Oke.
Kita coba lanjut lagi sebelum hujan. Ini sudah jam berapa ini ya? Jam 5 lewat ya. Sambil kita jalan pulang lah teman-teman. Alhamdulillah, yuk kita lanjut lagi. Oke teman-teman, kita mau finish ya, karena mendung sudah gelap. Kita lanjut di lain waktu lagi ya. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share-nya ya teman-teman ya. Mudah-mudahan terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.